Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian, pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan tuan penghulu atau tuan qadhi, maka ia pun mengucapkan sirat ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan penghulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya.
Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahisatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan katsira, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun, hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaat, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil, sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya, dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya enggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, "Kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah." Kata istrinya, "Untuk siapa saya bersolek?" "Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu." Kata adiknya, "Percuma saja, suami saya jarang di rumah." "Kemana?" "Di masjid terus." Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengatakan, "Inna likulli shay'in haqqun," segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, "Ah, kau memang pandai milih warna. Walaupun barangkali warnanya norak betul,
Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek suami, apa katanya? Lu si dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gua kenyang melihatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Nah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja. Seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri, kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Nah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya. Dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh. Apa itu nyeleneh? Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan lantas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin. Itu nyeleneh namanya. Overacting. Terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu, menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia mendambakan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan, kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya ya sebagai istri ya dia. Ya nyuci, ya dia. Ya masak, ya dia. Ya membersihkan rumah tangga, ya dia. Istri borongan. Baiklah, kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana. Walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang, dan tidak jarang, menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri, artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian, istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, disampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya, Ka'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget bongkok, sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya
dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak lo. Sudah tiga anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Nah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main, ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main, hati-hati yang. Sudah anak tiga, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpeleset, emang lo mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh pak, suami marah sama istri persis kurambil gebukin maling. Aduh, gelebah, gelebuk, gak kain karuan. Jangan, kata agama kalau kau memang ya, melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras masih nekat, bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul, jangan mukanya, bagian lain dari tubuh, itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil. Bu, sholat. Mbok ya malu sama tetangga kalau tidak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena. Besok kencengan dikit ngomongnya. Mari kan sudah saya bilangin sholat. Dua kali. Belum mau juga. Oh sholat jadi. Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja. Saya dari kalem sampai bentak udah. Sekarang kamu gak mau juga sholat, saya mulai gak enak pikirannya. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan gak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebludak lalu istri. Diusir, udah pulang ke rumah monyangmu. Kata agama jangan, kita tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi, melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga.
Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya. Walaupun sama dosanya ya. Tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri ini. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya enggak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatas melotot keasinan. Enggak usah lantas colak pinggang lu masak melotot ya. Enggak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan, dari segi pakaian. Umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu. Alangkah lebih baiknya. Nah, dengan demikian istri nggak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu istri suami ngobrol kata yang nggak enak. Bagus loh kayak nangka di crossroad. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan. Suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil. Begitu mau berangkat kondangan, istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik, jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Loh, tugas istri itu nyaris 1x24 jam. Seorang suami, bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1x24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, iza arotta antuto'a fasal mayus sato. Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Kalau tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya. Karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya sedikit, suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Jadi posisi ini nanti bisa berbalik loh. Karena terlalu memanjakan istri, istri bisa membludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang ngeriska,
Istri? Istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran, standar kemampuan kita. Sebab, kemauan kita mungkin tidak terbatas. Tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang perkeringat banting tulang pagi-pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong, cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu. Tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang tuh Mpo Ano, kenapa? Gue gerah banget ngeliatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan binnya si Meun itu. Si Meun yang gak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuma gak karung doang dipakai. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami. Adalah satu perbuatan zalim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan-makan makanan yang serba nikmat dan lezat di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge.
adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya. Membimbing. Sebab dan selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan, paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat ya orang itu. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi karena di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun gak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya Ano. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mikir bener, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1x24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu-itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, boya ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki loh ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngusang dulu sama temen. Itu juga enggak betul. Niatnya baik cuma ngutangnya itu nanti yang jadi enggak betul. Ya refreshing, relax, santai. Apa itu ke taman safari, apa itu ke Bogor. Supaya istri ini merasa ada selingan dalam hidup. Tidak jenuh, tidak monoton. So, kalau dia jenuh akhirnya kan, wah ublek-ublek di depan dapur mulu. Saudara hadirin yang saya muliakan, kejenuhan ini pada kesesatan akan meledak. Nah, kalau meledak tanpa tersalurkan,
dia akhirnya akan mencari saluran sendiri. Iya kalau positif, kalau negatif, inna lillah wa inna ilaihi raji'un jadinya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik berkewajiban meningkatkan pengetahuan istrinya. Sebab boleh jadi istri tidak melaksanakan kewajiban karena tidak tahunya. Nah kalau istri tidak tahu, jangan digoblok-gobloki. Mestinya dibimbing, diberikan kesempatan ngaji. Kamu sih disuruh gini aja kok gak bisa, emang goblok aku ini. Memang bukan, sudah bukan dibimbing malah digoblok-goblok. Lalu istri kan, apa ya, bahasa Prancisnya nelongso. Apa nelongso? Narik diri. Apa katanya? Gak tau lo goblok, lo gak kawin sama gue. Nah. Atau pada kata yang lebih gak enak, gue digoblok-goblokin juga, dipakai juga. Nah. Kan lebih gak enak lagi tuh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang memerlukan kesabaran ini memang menuntut kedewasaan dari seorang suami. Ya kalau baru 1-2 bulan berumah tangga, segalanya masih menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi makin hari kita bergaul di rumah tangga, kita makin tahu karakter, mental, watak daripada istri. Kekurangannya mulai kelihatan, keburukan wataknya mulai nampak. Dikala itulah kita sebagai suami harus dewasa, sabar, membimbing mereka. Kalau waktu 2-3 bulan pertama di rumah tangga namanya honeymoon, segalanya indah, mana ada kekurangan. Masa keasinan, lezat. Nasi kekerasan, asyik. Segalanya enggak pernah salah, selalu betul. Suami, istri masa keasinan. Lihat si suami melotot makan, nanya, "Bah, sayur keasinan?" Enggak. Soal keasinan bagus. Keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan? Ini yang jadi masalah, mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, ya mertua ya orang tua. Ya apalagi orang tua. Itu cuma satu istilah, perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga. Kalau istri didorong-dorong, bagaimana tuh datang? Babelu katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka. Biasa babelu. Biasa katanya. Nah, biasa ini sudah enggak enak tuh. Biasa datang bawa jeruk pulang minjem duit. Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa enggak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu. Tidak akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua karena cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri. Kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, aku mau perang membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang, berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Nah, ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa, di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha, di situ letak kerjasama.
Ya Allah, kata istri dalam duhanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lapan terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Monyong. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut. Sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu si istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel. Ya, jangan dikasih rezeki ya Tuhan, tapi dikasih rezeki gak kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya. Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Orang tua ibu sakit keras. Ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya enggak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi. Gimana? Aduh Bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya enggak ada harapan datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang. Saya enggak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah, pulang saja. Saya ikut doa mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal Bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja. Bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang. Pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada Baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allah Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri seronong boy. Hah? Seronong boy. Masa bodoh laki mau tahu enggak tahu pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan. Begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya. Bu, tolong ambilin uang di dompet. Sudah izin. Istri yang baik dompet-dompetnya dibawain. Ini saja bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10 ribu, merasa kurang 20 ribu. Lagi ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang ngelongcong, laki pergi mandi dompet acak-acakan. Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, family, andai tolan, keluarga lain ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif. Karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang kedelapan, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar. Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan, mungkin seminggu dua minggu selesai. Tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada, dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya.
Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Bini gue payah banget dah. Lu gak ada yang nanya istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya gak malu. Mengorek air sendiri kan menepuk air di dulang, toh itu artinya. Kalau aib istri kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya, suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang, kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring. Boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang ke-9, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya. Ia tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahir rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya juga gua apes amat. Tidak akan timbul kewibawaan. Nah kalau sudah tidak timbul wibawa, ya bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri. Seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian, keserasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri? Yang pertama, saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya. Dosa. Itu amalan sunnah. Misal saja ini ya. Suami kebetulan ngambil cuti. Hari Senin ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin. Senin ada di rumah lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain?" Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunnah. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah. Apalagi tibang pergi arisan. Apalagi tibang pergi tetangga. Amalan sunnah tidak mendapat izin daripada si suami. Dosa untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, ya tumben cuti hari Senin, istri dadakan puasa lah, suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan,
Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk sah-ah. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo, kalau gua bilang nyungsep, nyungsep. Ya, enggak. Contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok. Beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasusnya. Yang bisa, ya kerjakan, enggak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Lah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi. Apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah man sarraka iza absorta. Yaitu yang mengembirakan kamu apabila kamu memandang kepadanya. Satu. Ini termasuk budi pekerti yang baik. Apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan, menggembirakan hati suaminya. Jadi, tolong ibu-ibu, jadilah istri yang siap pakai. Nah, itu tuh. Itu istilahnya. Anytime already, stand by. Ya. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil. Itulah bang romantikanya dagang. Mboya sekali-sekali rugi. Apa mboya selalu untung, gelombang laut saja pasang surut. Lah, suami kan merasa ada air penyejuk. Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, mikul panjang, ngos-ngosan, sampai rumah istri kehamah. Lasar lu laki goblok. Dagang pakai rugi. Ini kan suami sudah di pasar rugi. Sampai rumah digoblok-goblokin. Nah itu nanti. Ya efeknya. Suami itu kalau sudah istri gak menyenangkan hatinya di rumah. Si suami itu kena penyakit yang istilah sekarang ini. Penyakit broken home. Nah penyakit gak betah di rumah. Mestinya dia kumpul di rumah. Landada akan di pos ansik ke kongkok. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan. Pandai, menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi. Gairahnya bekerja menurun. Di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik. Sehingga dengan demikian, istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah, dia berdandan. Dan suaminya tidak di rumah, dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Watuti'aka iza amarta. Kalau diperintah, dia taat kepadamu. Diperintah, dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya watahfazu ghibataka fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu, tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Ini ciri dari budi pekerti.
Yang ketiga, sekarang kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi. Loh, mengatur rumah tangga itu kan tidak perlu biaya yang mahal-mahal. Asal ditempatkan pada tempat yang serasi, komposisi warna yang cocok, tidak perlu perhiasan yang mewah-mewah. Orang lalu terkesan, rumahnya ini sejuk ya. Kenapa? Tata ruangannya kok enak dilihat, apik. Enggak karena mentang-mentang semua kepengen dilihat orang, semua ditaruh di ruang tamu. Sampai tempayan piring, naik ke ruang tamu semua. Walaupun mahal, tapi kalau tidak pada tempatnya, kan orang lalu, ini kok terlalu amat ya. Dapat menata. Dan menata ini tentu karena pergaulan. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah. Tempat di mana kita menemukan ketenangan. Tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja, itu bagus. Asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya. Dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zalim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang perseringat banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain, lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa yang dia yang cari duit. Istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang. Walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul, dan mau obral, tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir, kewajiban daripada istri ialah hemat, cermat, rajin, dan pandai menyimpan. Kalau dia diberikan perhiasan oleh suaminya, niatnya tidak lain. Pertama, menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, berjaga-jaga kalau nanti ada kesulitan. Toh perhiasan ini bisa dimanfaatkan. Tidak untuk show, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk hebat-hebatan. Tapi dua hal yang jadi pilihan utama tadi. Dengan sikap hemat, cermat, rajin, dan pandai ini, menyimpan, memanfaatkan, dan menggunakan, maka nilai ekonomi di rumah tangga insya Allah akan mengalami stabilnya. Dengan demikian, saudara-saudara, secara sepintas kewajiban suami dan istri sudah kita bicarakan. Dengan saling melaksanakan kewajiban akan timbul saling pengertian, dari pengertian akan timbul ketenangan, dari ketenangan insya Allah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Insya Allah nanti pembicaraan akan kita lanjutkan yang mengenai kewajiban bersama dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.